Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita nak review sebuah motor naked kebanggaan ramai yang baru saja dilancarkan 2 bulan lepas kot. Ni dia, Yamaha MT-15. Motor ni dilancarkan bersama-sama dengan MT-25. Tapi sebelum kita nak cerita pasal motosikal ni, kita cerita dululah sejarah kelahiran motor-motor naked dekat Malaysia ni. Okay. Kalau kita tengok zaman 90-an dulu, hampir semua pengeluar mempunyai model naked atau street bike dia orang sendiri. Okay. Yamaha dia ada RZ135, Suzuki dia ada Panther 150, Panther Gamma, Honda ada Rider, Kawasaki dia ada Ninja 150, Ninja 80, Ninja 90, banyak. Motosikal naked street bike pada tahun 90-an sangat banyak pilihan. Tapi motosikal yang saya sebut tadi, semuanya motosikal two stroke. Dan memang kita tahu, motor 150cc two stroke memang jauh lebih laju daripada motor four stroke sebab mekanisme pasal engine two stroke ni dia lebih simple dan lebih mudah menghasilkan power. Okey. Tapi menjelang tahun 2000, motor-motor naked ni dah semakin pupus, semakin orang tak peduli dah, semakin tak laku. Kecuali Yamaha RZ, dia keluar daripada 1985 sampai 2009. Motosikal yang keluar selepas dia, contohnya macam Panther, macam Suzuki 4 stroke FX150 pun tidak dapat bertahan dalam pasaran. Dan 2000 ke atas, motor-motor naked street bike macam ni, wallahualam, habis semuanya meninggal dunia. Dah tak ada dah dalam pilihan. Kalau kita tengok player-player Jepun selepas tahun 2000, hanya Yamaha saja yang masih mengekalkan segmen naked bike ni, iaitu 150cc Yamaha FZ. Dan walaupun dia datang dengan enjin 4 stroke yang canggih, dengan injection, dengan bermacam-macam teknologi yang cuba disampaikan pada zaman itu, tetapi nampaknya orang tidak peduli. Apa jadi? Sebenarnya masyarakat Malaysia ni, dia untuk motosikal bandar, dia lebih suka kapcai. Kapcai tu lebih jual, lebih senang berbanding kalau nak jual skuter ataupun naked bike macam ni. Berbeza dengan Indonesia atau negara-negara lain yang mana skuter dengan naked bike yang lebih banyak orang beli. Right? Okay, hari ini kita nak cerita pasal yang ini. MT-15. Okey, MT-15 ni kalau tanya saya, ia adalah satu percubaan berani oleh Yamaha dalam satu segmen 150cc dengan dengan USD fork, dengan rim besar, dengan macam MT-09 yang dikecikkan. Okey, ia satu percubaan yang bagi saya sangat berani. Dan kita nak tengok apa sebenarnya istimewanya kereta ni. Motor ni. Motor ni berjaya didapati oleh Abang Beras. Saya suruh dia cari, akhirnya dia berjaya jumpa. Rupanya dimiliki oleh kawan dia yang bernama Cikgu Pejo, ya bang? Okay. Ya, saya. Kita akan tanya dia. Cepat, main sini. Hi everything. Okay, sepatutnya Cikgu Pejo yang ada bersama kami hari ini, tapi tah macam mana atas tugasan sekolah dia, dia tak dapat datang. Jadinya saya ada masa lebih kurang 5 minit untuk interview dia. Jadinya saya dapat interview 3 soalan saja. Saya tanya dia, Cikgu tak malu ke? Cikgu ni dah tua. Kenapa cikgu beli motor ni? Kau tak tahu bang. Mari sini aku cerita kat kau pasal motor ni bang. Tu dia. Saya tanya dia, apa yang special sangat cikgu, apa motor ni, kenapa sampai cikgu suka sangat nak beli motor ni? Dia kata, "Cikgu Pejo bukan komando bang." Dialah tu. Dialah. Oh, dia cikgu. Dialah tu. Okey, cuba cerita. Kenapa dia beli motor ni? Okey. Dia cakap, first kali bang, cuba kau tengok daripada wajah dia bang. Dia punya design dia. Design dia seakan-akan MT-09. Kita nak pakai MT-09 ni, besar sangat. Power sangat nak pergi sekolah, tak berbaloi lah. Masalahnya sekarang ni, apabila dia pergi ke kedai, dia tengok motor ni, dia terpegun. Oh, terpegun? Ha.
Sebab apa? Dia kata design dia cantik. Okey, cuba cikgu cerita apa yang buat cantiknya design ni. Okey, cuba kau tengok sini bang, mai sini. MT09 sama dengan ni. Oh, kepala dia lah. Kepala okay, dia, kalau dia kita tengok reka bentuk sini. Reka bentuk MT series ni, kalau yang dulu dia keluar MT09, lepas tu dia keluar MT07, lepas tu dia keluar MT10, lepas tu MT25, MT125 dan MT15. Okey, saya nak cerita, sekejap pasal MT125. Mungkin ada orang fikir ini adalah motosikal yang selain daripada MT125. Sebenarnya MT125 adalah motosikal yang sama, cuma dipasarkan di pasaran yang berbeza. Sebab kalau dekat belah-belah negara maju, negara Europe misalnya, selepas 125cc ke atas, motor tu mesti kena pasang dengan ABS. Maknanya kalau dia jual yang ini dekat dekat Europe, dia kena pasang dengan brake ABS, yang mana akan jadi lebih mahal lah. Betul. So cerita pasal reka bentuk dia. Okey, reka bentuk dia. Saya tanya dia, "Cikgu, apa yang buat cikgu suka sangat motor ni? Mari sini bang, kau tengok betul-betul ni. Motor yang macam ni dengan harga dia RM12,000, design dia cantik. Apa yang buat nampak dia cantik sangat? Abang tengok sini," kata dia. Okey. Nampak ni, dia punya fork dia ni. Fork terbalik dengan ditalakan dengan color gold. Color gold nampak macam Olin lah, nampak macam Olin. Nampak macam Olin. Jadi dia punya MT25 dia warna hitam eh? MT25 warna hitam. Jadi tak menyelah sangat, tapi yang ini nampak terselah dia punya body silhouette dia. Fuh, dia ajar saya macam mana nak review motor bang. Kau pun tak ajar aku bang. Aku malu bang dengan dia. Okey, kalau kita tengok dari segi reka bentuk, memang kalau kita tak berdiri sebelah motor, mesti dia nampak macam MT09. Dia betul, nampak macam besar. Tapi bila kita berdiri, okey, kita dah nampak motor ni sebenarnya memang kecil. Memang kecil, dan dia design memang untuk pasaran dia lah. Dan lagi satu dia tunjuk. Kau tengok sini bang. Dia punya apa nama ni, disc brake, dengan two-port caliper. Hydraulic lagi. Lepas tu dia memang dia cakap dia punya main dia punya brake tu satu jari je zam berhenti. Walaupun dia tak ada ABS, tak jadi masalah pada beliau. Tapi kalau ada ABS lagi sedap ni bang. Betul. Kalau ada ABS lagi sedap. Dari segi bawa dia macam mana bang? Saya tanya dia macam mana dia bawa. Ini adalah satu faktor yang menyebabkan dia beli motor ni. Dia cakap kat saya lah. Kenapa cikgu? Sebab motor ni bawa, memang kau akan enjoy bawa ride. Senang, nimble, lincah dengan dia punya torque dia. Okey, kalau kita tengok dia punya sitting position, bila kita duduk macam ni, okey, sebab it's quite unfair sebab saya tinggi, saya dengan abang berat 178 cm. Tapi sebenarnya tangki dia ni pendek tau. Kedudukan tangki dia ni pendek. So menyebabkan kita punya riding position tu lebih relax, walaupun dia punya clip-on handle ni tidaklah tinggi sangat. Tapi memang saya boleh rasa yang motor ni memang lebih relax. Betul. Power dia macam mana? Power dia boleh tahan. Enjin ni ditalakan dengan 19 horsepower, 14.7 Nm of torque, liquid cool, 4 silinder. Damn. 4 silinder. 4 silinder lah, 4 bang. Sorry, 4 silinder. Single silinder tu. Okey, dia macam ni. Motor ni mungkin ramai ingat dia sama dengan Waisuku. Tak, sebenarnya tak. Motor ni adalah motor R15 yang dibogelkan. Dia tak ada fairing lah. Betul. So enjin dia 155cc VVA. Dia ada teknologi VVA. VVA ni dia akan buka pada 7000 RPM, macam tu lah. Dan motor ni memang dia kekalkan DNA sebuah MT, Monster of Torque. Dan dia buat supaya kita bawa motor ni enjoy dengan torque yang banyak. Dan salah satu benda yang dia buat ialah penggunaan sprocket yang sangat besar. Dia tunjuk dekat saya bang, kau tengok sprocket ni bang. Saiz 52. R15 dia pakai saiz 48, Waisuku 45. Come on lah bang, dah tentu-tentu motor ni dia very talky bang. Untuk saya, daripada Kajang saya nak pergi sekolah saya dekat Taman Midah tu, kata dia, abang fahamlah dia punya jam dia macam mana bang. Jadi dia memerlukan sebuah motosikal yang tok, yang kuat, yang senang dia nak kendalikan supaya dia sampai sekolah sebelum gate tutup. Kalau tak, HM dia macam ni. Kau cikgu ke? Kau anak murid yang kau datang lambat ni? Tu dia. Okey bang. Tahu tak apa yang saya suka bila first time tengok dia?
Dia punya tayar belakang tu memang besar. Motor ni Pak, dia dipadankan dengan depan tu dia pakai 110, 70, 17 dan belakang dia 140, 70, 17. Besar kedabak tu untuk saiz motor 155cc. Okay, best dari segi function. Cuba cerita sikit. Ni Swiss. Okay, function dia tu dia punya Swiss. Okay, dia punya meter dia ni dia sama macam abang dia tu MT25. Dia multi function, multi function display. Dia semua ada dekat dalam tu dengan dia punya odometer dia, dengan jam dia, dengan speedometer, dengan rem dia dan dengan apa dia? Minyak dia lah, meter minyak dia. Dan juga gear indicator complete, semua ada. Cuma dia bukan TFT lah, colour. Tak colour, dia cuma hitam putih dia lah. Dia negative display, TFT. Dia, panggil, dia sama dengan R15 lah. R15, yes, R15 sama, betul. Sama betul. Cuma beza dia R15, R15 dia ada hazard light. Yang ini tak ada, Pak. Okay. Itu dia. Okay, switch dia ni nampak macam superbike generasi baru lah. Dia punya kill switch dia dekat sini. Betul. Turun bawah, lepas tu bawah tu start lah. Yes. Okay, so. Dan yang bestnya motor ni, dia punya clutch dia, dia pakai assist and slipper clutch. Cukup lembut, satu jari je. Itu yang cikgu cakap, bang, kau try bang, satu jari je bila kau ride dia bang. Nak main kelas, tang. Cukup senang bang, kata dia. Abang tahu tak apa benda yang saya tak suka dekat motor ni? Ni Swiss ni. Saya paling benci motor Swiss yang terbalik. Dia punya horn dengan dia punya... Ya, horn duduk atas signal. Saya rasa... Agak confusing. Kenapa di tahun 2020 masih ada manufacturer nak buat Swiss yang... Yang mana seluruh dalam dunia ni orang buat Swiss yang horn dekat bawah. Signal kat atas. Yang ni dia duduk dekat atas. Saya rasa saya memang tak suka yang ni. Kemudian dia punya Swiss utama dia ni. Kunci dia sepatutnya dia should position around here. Conventional kan. Sebab bila dia duduk kat sini, tengok macam ni lah. Kalau dah ada banyak kunci macam ni kan. Dia duduk agak, dekat tank. Dia terselit dekat situ. Terselit agak menjalu lah. Itu je lah. Dan yang lainnya lagi satu apa tadi? Saya dah terlupa dah. Cikgu, okay. Dia punya minyak dia. Tangki minyak dia ni 10 liter cikgu tu cakap. Dia kata dia full tank almost sampai ke Penang. 300 lebih. Bawa 70 boleh lah bang sampai ke sini. Mungkin jugalah sebab apa top speed dia ni tak laju. Speed dia 130 aja. Itu pun berat badan dia 80 km sejam. 80 km sejam lah. Berat cikgu tu badan dia 85 kilo. Jadi 10 liter boleh jalan berapa? 350 liter. 350 km. Dekatlah. Dekat hampir 350 km. Kalau yang ini dengan MT25 mana lagi sedap? Of course lah MT25, but MT25 tu kita terasa body dia ada apa, body weight dia. Yang ini berat dia 133 kilogram. 133 kilogram. Y suku baru 113. Aku suka lah apa motor ni, Pak. Memang sedap lah bawa on town tadi. Masa nak ambil motor jumpa dia tadi. Okay. So habis dia ni. Rasa-rasa kita dah sampai di penghujung. Nak ikut bentuk ke reka bentuk dia, kontot. Kalau buang ni, habislah badan kau, habis kena mengecek. Lampu ni LED bang, depan? Lampu depan LED. Di area LED, bawah ni pun dia punya apa, mana dia ni? Projector LED lah. Projector LED. Semuanya dia pakai LED, tak ada pakai apa kenama tu, yang kuning tu apa dia panggil, aku lupa lah. Halogen. Okey, jadi itulah saja perihal tentang motor ni. Kalau ada apa-apa yang tertinggal ke apa benda, kalau nak tanya, tolong komen dekat bawah tu. Mungkin ramai yang tanya, mana yang lebih berbaloi? Beli yang ini ke? Atau R15 ke? Atau Y suku? Sebenarnya, kita orang tak boleh jawab. Yang nak beli tu, korang yang kena test ketiga-tiga motor, baru tahu riding position, kegunaan, nak jauh ke, nak mana ke. Itu yang nak beli tu yang tahu sendirilah mana yang nak beli motor. Basically, tiga-tiga ni, function dia lain-lain lah. Tak samalah kan. Ada yang untuk naked, ada yang untuk sport, ada yang untuk santai-santai, bawa family, bawa barang beli susu anak semua kan. So, lonceng kan? Nak lonceng dah? Okey. Jom kita lonceng. Hari pun nak hujan dah ni, kita tak boleh nak sembang lama. Okey. Kita like the video, share the video dan jangan lupa komen dan hujung sekali subscribe. Kalau ada iklan lalu tu, tolonglah biarkan iklan tu lalu untuk 15 saat. Kan? Itulah piuk nasi kami. Dan jangan lupa tekan lonceng for our next video. Okay? Selamat. Bye.